Misa bakal calon independen di Pilwalkot Surakarta bagi Wahyono dan FX Suparjo atau Bajo siap menjadi penantang putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka dan Teguh Prakoso. Mereka mengaku tak gentar meski berlatar belakang tukang jahit dan ketua rukun warga. Pasangan calon Bajo menjadi kandidat penantang Gibran Teguh di Pilkada Surakarta 2020 mendatang. Pasangan dari jalur independen tersebut merupakan seorang tukang jahit dan ketua RW di kampungnya masing-masing. Bagio dan FX Suparjo menyalonkan diri menjadi calon wali kota dan wakil wali kota Surakarta dengan dukungan dari Yayasan Tikus Piti. Paslon Bajo juga memiliki keinginan membuktikan bahwa tukang jahit dan ketua RW dapat maju di Pilwalkot Surakarta. Bagio merupakan warga kelurahan Penumping, Kecamatan Lawean, sedangkan FX Suparjo adalah warga kampung Karangturi, Kelurahan Pajang, Kecamatan Lawean, Surakarta. Meski berlatar belakang tukang jahit dan ketua RW, mereka mengaku tak gentar menghadapi lawannya di Pilkada Surakarta mendatang. Namanya Pion, Mas. Iya. Pion itu soalnya maju karo maju. Jadi enggak ada salah gentar. Karena saya itu penyemangat saya adalah, ya teman-teman harus bawah, Mas. Nah, kita kan tahu bahwa ini nanti pasti ada hal yang mungkin, ya pasti ada perbaikan-perbaikan. Nah, ini kita sudah menyiapkan 21 ribu, Mas, untuk perbaikan. Kebetulan kemarin kita sekitar ya 7 ribuan, kita 14.000 itu kita harus nuker, tapi kita kan masih punya 21.000. Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya.